Sombongnya Desta, ternyata dia ya. Pertama lumayan susah sih, karena beberapa main film bukan cuman karena karakternya lumayan mirip aku, jadi gak terlalu mirip banget. Gue punya cerita soal Echa. Ya kan gue? Jadi 2021 ya, waktu Echa masih gembel, belum terkenal. Itu gue menemukan Echa di Instagram karena gue gak main TikTok. Terus gue DM, eh kamu mau gak ikutan casting? Tahu gak apa balasannya? Gak ada, gak dibales deh, gue didiumin aja. Emang sombong, dari belum terkenal udah sombong dia. Iya, tapi kan aku masih mantan aku gak bolehin. Balas kok Ernest? Gak boleh main film, jadi aku gak balas. Ya paling gak balas kok, ya, sopan santun lah ya. Iya, maaf ya, karena aku pikir ini kayak palsu deh gitu. Karena aku jelas-jelas akun gue dibilang palsu. Iya, ternyata banyak centang biru, itu kan bisa juga main. Kenapa hidupmu diatur mantan sih? Ya kan Cina. 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 Cina.